Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan lagi dalam satu lagi rancangan ilmu Forum Perdana Ehwal Islam Rewang. Ini bahasa Jawa ni. Ya, tapi iki Cina iso ngomong Jawa. Jangan risau. Ya. Forum kita dianjurkan oleh Seranta Felda Jabatan Perdana Menteri Pusat Hikmat Parlimen Bre dan Felda dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada kali ini, kita lihat dulu sekilas berkaitan dengan Rewang pada kali ini. Silakan. Kumpang di Palu, pengantin baru, aku duduk bersanding, tersipu malu. Kumpang di Palu, pengantin baru, bukan bahagia ke anak cucu. Baik saudara, alhamdulillah. Kalau kita tengok sekilas tadi, pakat-pakat semuanya merewang. Merewang, bekerjasama, bergotong royong. Kalaulah perkara ini dapat kita panjangkan, bukan saja masa kenduri kahwin, yang kenduri tak kahwin pun, ya, kita panjangkan kerjasama seperti ini, alangkah indahnya kehidupan kita sebagai umat Islam. Baik, kita nak bincangkan pada kali ini. Adakah rewang itu benar-benar berlaku dalam masyarakat kita ataupun dia masa kenduri saja? Kadang-kadang yang kita sedih tu, kenduri pun dia tengok warna kemah tu. Ha, kan? Ha, dia tengok warna tu. Tengok ada kadang-kadang dia rasa alergi. Dia rasa tak, dia tak seronok dengan warna. Sedangkan warna ini datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pakaian panel kita pada malam ini. Berwarna-warni. Ini nak kenalkan yang paling hampir dengan saya. Yang berbahagia Ustaz Mokhtar bin Yaakob, Pegawai Hal Ehwal Islam Felda Wilayah Gua Musang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, tengok saya tak bersangka apa-apa pun pada Ustaz lagi Ustaz. Dengan pakaiannya warna hijau muda, sampin pun sama, okay? Songkoknya cantik Ustaz. Hebat nampak malam ini. Yang di hujung itu nampak pakaiannya warna biru lagi, ya, biru berkaca mata. Ya, tidak asing lagi kepada kita yang bahagia Ustazah Asni binti Abu Mansur, seorang pendakwah yang tidak asing lagi kepada kita. Baik, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, Ustazah tadi ni. Baik Ustaz, baik. Saya tengok Ustazah Asni ni bukan apa, kilatan bibirnya itu memancarkan mata saya, menyilaukan mata. Ha, itunya Ustazah. Ya, jangan marah Ustazah ya. Jauh datang ni kena usik-usik sedikit. Ya. Ustazah, bila kita bercakap tentang rewang ini, ini walaupun datang pada bahasa Jawa, tetapi sudah digunakan di mana-mana pun, di kenduri, majlis kenduri dan sebagainya. Saya tengok, kalau kita tengok sekilas tu tadi Ustazah ya, begitu cantik. Ya, kita sama-sama melapar daging, kanak-kanaknya, orang mudanya, sama-sama bekerjasama. Kalau boleh, kita nak Ustazah panjangkan tajuk kita sikit ni. Ustazah, silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.
ahli panel yang saya hormati, Ustaz Dutanti, Ustaz Dutanti, iki Cina wis ngomong Jawa. Iso. Aduh aduh Ustaz. Lupurku sing akek-akek kok di puro ya. Ah itu orang kata gua behiau dia. Balas cakap Jawa Cina pula. Okey Ustaz. How. Jadi penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Sekarang kita berada di Padang Awam, Felda Purun Ustaz eh. Ini adalah Felda dan saya rasa sangat-sangat berbangga kerana saya sendiri adalah anak Felda, tuan-tuan. Alhamdulillah. Bersyukur saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nenek saya Felda, mak saya masuk Felda dengan bapak saya. Alhamdulillah. Felda Ustaz. Mana tu Ustazah? Felda Pasir Besar Gemas Negeri Sembilan. Dengan Bera ni mana lebih ulu? Ulu sana kot. Ulu Bera lagi. Mak, tengok Bera tadi hebat tadi. Nampak hebat dah. Alhamdulillah. Ustazah. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, kalau masyarakat Felda ni Ustaz, kalau bab rewang ni dalam bahasa Jawa sebenarnya, kalau orang Pahang kata rewang ni jalan-jalan. Tapi kalau orang Jawa cakap rewang ni adalah satu kerjasama bila buat apa-apa majlis, kerjasama datang sungguh-sungguh sampai kalau tak datang satu majlis tu dia akan rasa berdosa Ustaz. Sampai minta maaf seminggu lagi jumpa bawa barang macam-macam Ustaz. Sebab apa? Nak menunjukkan ini adalah satu adat yang sangat baik sebenarnya. Yang mana adat ini bekerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu dan sebenarnya tanpa kita sedari bila kita datang menolong, melapah daging, basuh pinggan sampai basah kain semua Ustaz. Kadang-kadang ada yang tak tidur malam, masak nasi daripada malam. Sebab apa? Niat nak bagi orang makan dan sebab kita niat nak menjayakan majlis tu. Jadi Masya Allah ini adalah satu perkara yang sangat hebat dan sangat dituntut oleh agama kita. Sebab apa? Ini adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wan taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam rasa takwa dengan penuh kebaikan dalam perkara-perkara kebaikan dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara yang boleh menyebabkan dosa, maksiat dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya rewang ini adalah satu adat, tetapi bila kita amalkan dengan penuh kebaikan tanpa rasa minta harapan dan minta balasan dan minta apa-apa Ustaz, alhamdulillah kesannya sangat baik Ustaz. Yang mana disebabkan oleh rewang, dia boleh satu hatikan penduduk dan masyarakat tu, terutama masyarakat Felda. Kalau kurang rewang-rewang di masyarakat Felda, bila kenduri tak ramai orang datang, tak ramai orang tolong, dah mula ambil catering, itu satu petanda masalah kurang baik pada jemaah Felda tu Ustaz. Jadi mudah-mudahan masyarakat Felda yang bermula dengan F iaitu feel good, dia kena teruskan rewang-rewang ni supaya dapat satu hatikan masyarakat Felda dan di mana-mana sahaja Ustaz. Dan sesungguhnya ini adalah satu perkara yang baik kerana yang pertama dia dapat kumpulkan masyarakat. Bila masyarakat dah berkumpul ibu-ibu, alhamdulillah akan rapatlah silaturahmi dan wujudlah kasih sayang sesama kita. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan ibu-ibu, kakak-kakak dan remaja-remaja sekalian, hidupkanlah rewang-rewang ni supaya dapat kita satukan hati dan sesungguhnya buat kebaikan ini adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tengok rewang ni Ustazah ya, dia datang dengan suka rela. Yeah. Bukan dipaksa. Yeah. Dia tak mengharap pun, tak harap pun kan bantuan ataupun ganjaran. Tapi diberikan juga, tuan rumah berikan juga jajan, betul? Betul. Ataupun disebut kejobos, betul ke? Bukan. Itu. Berkatlah Ustaz. Ini dia tak tahu makna bukan Jawa lah tu. Baik. Maknanya orang Pahang belaka. Ya. Baik. Saya nak sebutkan ya, cantiknya, indahnya rewang tu. Kalau kita boleh praktikkan, amalkan dalam keluarga, masyarakat dan kita terjemahkan dalam konteks negara umat Islam secara keseluruhannya. Ustaz Mokhtar, bukankah begitu indah kalau kita dapat pamerkan rewang sedemikian rupa, menunjukkan betapa berpadunya masyarakat kita Ustaz Mokhtar? Sila.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pengisi panel, sahabat ahli panel, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh cakap Jawa, Cina jauh sekali. Kecik Kelantan bolehlah. Kita kecik pahal ni. Ikhwanul muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya kepada apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan bahawasanya, kalau kamu nak berjaya di dunia dan di akhirat, kamu mesti melalui proses-proses ini. Yang pertama sekali, kamu mesti ada kuah. Kamu mesti ada kekuatan. Rewang adalah di antara elemen-elemen yang boleh membawa kepada sama ada keluarga, masyarakat, hatta ummah untuk mewujudkan satu komuniti yang betul-betul mantap. Melalui rewanglah. Sayyidina Umar kata, kamu tidak akan dapat kekuatan kalau sekiranya kamu tidak ada kebajikan. Kalau kamu tidak ada ta'awun, kamu tidak ada bersatu padu. Bagaimana kalau kamu nak kuat? Lihat saja rumah tangga. Lihat saja diri kita. Lihat saja masyarakat kita dan seluruh negara. Bagaimana kita nak kuat diri kita kalau kita tidak ada kekuatan dalaman? Bagaimana diri kita nak adakan sebagai suatu keadaan yang betul-betul mantap kalau kita tidak ada kekuatan? Kita tidak bersatu padu. Maka sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, kalau kamu nak kuat, kalau kamu nak kekuatan, kamu mesti bersatu padu. Alhamdulillah, masyarakat Felda bermula daripada lahirnya Felda itu sampai ke hari ini masih lagi unggul dengan bersatu padu melalui aktiviti-aktiviti yang telah disarankan oleh pihak pengurusan Felda. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata lagi, kamu jangan mimpi kalau kamu nak bersatu padu, kalau kamu tidak ada unsur tolong-menolong, ta'awun, atau juga dalam istilah kita gotong royong. Sebab itu dalam komuniti Felda tidak pelik. Kenapa? Kerana setiap minggu kita ada gotong royong. Yang peneroka watinya dengan gayanya, peneroka dengan caranya, akhir sekali seluruh warga Felda yang ada dalam komuniti Felda akan bergotong royong. Dalam masa yang sama, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, kamu jangan mimpi kalau kamu nak ta'awun, tolong-menolong, kalau orang itu tidak nampak kebajikan, tak nampak setiap langkah yang kita buat kerja amal itu, Allah Ta'ala tulis pahalanya. Setiap perkataan yang kita keluarkan itu, Allah Ta'ala bagi ganjaran. Sayyidina Umar kata, jangan kamu mimpi, kamu tak akan dapat kalau orang tak nampak pahala. Alhamdulillah, kalau kita nak kiralah sehingga tak terkira, bermula daripada kita wujudkan komuniti Felda sama ada dalam blok atau juga seluruh rancangan ini, kita bina Felda dalam suasana yang betul-betul kita nampak kebajikannya. Memang peringkat awalnya mana ada upahnya, tetapi Sayyidina Umar kata, kamu jangan mimpi nak dapatkan kebajikan andainya tidak ada agama. Dan akhir sekali Sayyidina Umar Al-Khattab kata, kamu jangan mimpi untuk dapatkan semua itu andainya tidak ada dakwah, penyeruan. Maka sebab itulah dengan program ini juga Allah merupakan satu daripada perkara yang membawa kepada kekuatan ummah seluruh sejagat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Mokhtar. Ustaz ni cakap ni macam pernah duduk kat Purun aja Ustaz, betul ke? Alhamdulillah. Berapa lama Ustaz duduk kat Felda Purun ni Ustaz? Kurang lebih 3 tahun dah. Oh, patutlah bercerita banyak. Tapi tadi saya tengok hebatnya Felda Purun ni, bukan apa Ustaz. Kenuri sambut menantu pun rewang juga. Tu belum kahwin lagi. Ustaz seorang ke? Masih seorang. Tak apa Ustaz. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Kita akan kembali selepas ini.